Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau tes ini apa namanya LMR SDR versi 1.7 ya, yang sudah include dengan linear amplifier sekitar 15 watt ya. Ini penampakannya seperti ini sudah saya on kan, udah nyala. Kemudian tadi pada sempat dites hanya keluar kecil ya, cuman 5 watt. Ternyata transistor yang sebelah sini mati ya. Gak tahu ya, namanya transistor bekas ini, pakai RD15 bekas. Udah diganti dan keluar normal ya. Kemudian ini ada yang dirubah di sini menjadi 22 nano ya, yang tadinya tertulis di sini 4,7 nano. Terus trimpot saya lepas, trimpot TX gain karena butuhnya maksimal ya, jadi di jumper langsung saja. Ini desainnya persis dengan linear yang terpisah itu ya, ada di website saya. Mikrofon saya gunakan ini kondensor biasa aja, langsung colok. Ini mikrofon, ini line in, kemudian ini line out. Ini PTT ya, ini PTT, ini belum dipasang, udah gitu aja. Dan kita akan coba nanti hanya di band 40 ini, karena lopasnya masih terpasang hanya di 40 meter band. Nah, ini boxnya ukuran 20x16 ya. Selanjutnya ini saya pakai PNC konektor untuk anten seperti ini, jadi cukup pas dengan boxnya aluminium 20x16 senti. Coba kita tune di 40 meter ya. Aku coba tune itu di frekuensi 105, tune gini, tune. Nah, ini penampakannya di power meter saya pakai Daiwa JN801. Berapa itu? 15 lebih 16. 16 itu udah melalui lepas filter ya. Kalau enggak lepas filternya enggak dipasang bisa lebih dari 20 sekitar 25. Nah, itu. Oke. Sekarang coba coba apa namanya di sini ya, saya monitor pakai Alinco DX801, pakai nah itu C oke 1 2 oke ya, sudah oke ya. Nah, setelah ini kita coba QSO ya. Coba dibuat QSO berikutnya. Oh, ada yang mau masuk juga. Nggih, Pak, ini nyoba radio ini. Baru bisa on air gitu dengan 12 sampai 15 watt itu Pak Seno. Ini matur nuwun Pak Seno, sudah dikasih laporan. Iki car itu Eko November Oscar. Iki Eko 3 Charlie Diavo ganti. Dengan
Sudah oke nih, SDR-nya sudah oke. Oke, monggo direspon dulu, Pak. Saya juga masih melanjutkan dengan ini apa? Eksperimen gitu. Pak Seno, monggo dilanjut, ada yang membutuhkan Anda. Yang bicara itu Eko November Oscar, yang di Eko Tri Charlie Diavok ganti. Iya, propagasi kurang oke ya. Terlihat kecil memang dari Pati tadi. Saya juga diterima kecil, tapi sudah bisa diterima ya di Pati dengan 12 watt dengan SDR versi 1.7. Oke, nanti selanjutnya kita tes pada band-band lain ya. Di band lain ya, termasuk di high band di 10 meter atau di 11 ya. Hanya ada perubahan di sini, ini ada sebenarnya resistor ini, tapi tak kasih toroid bit ini. Lebih gede ya. Nah, ini tak coba tadi kasih resistor, ternyata sama saja. Ini kita lepas ya. Oke, jalur tidak ada masalah, semuanya oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.